Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Anda bersama kami dalam Malaysia hari ini. Alhamdulillah hari ini hari pertama hari Jumaat untuk tahun 2017. Ya. Rezeki hari Jumaat pertamalah. Hari Jumaat pertama. 2017. Anda bersama dengan saya Zahir dan juga Eli Iskandar. Semoga anda semua sihat sehendaknya. Amin. Yang baru bangun tidur, marilah bersama kami sebab kami akan kongsikan beberapa topik yang boleh jadikan manfaat buat kita bersama. Juga buat anda yang nak bersiap ke sekolah ke tempat kerja, ke tempat belajar ke, selamat menjalankan tugas dengan baik. Amin. Jadi, apa istimewa produk untuk hari ini? Sebab awak mula dengan semangat yang ataupun ini hari pertama 2017 ke? Awak bersiaran? Tak, kan? Tak, saya dah bersiaran hari pertama hari Isnin 2017. Maknanya dah ni lah. Dah ni hari kedua saya bersiaran tahun 2017. Saya tidak menjangka energi awak tinggi. Jadi sebab pagi kan? Ya. Bila pagi saya rasa macam kita perlu mengejut orang. Saya kata Abaili juga kita perlu mengejut orang. Saya terkejut. Saya tak sangka lah di luar jangkaan. Alhamdulillah. Memberikan saya kata apa, renjatan semangat untuk pagi ini. Okey, hari ini tarikhnya ialah 6 Januari 2016. 7 Rabiul Akhir dah beralih sedikit dari segi tarikh. Sebelum ni kan sama dengan kalender Islam dari segi angka hari bulannya. Yeah. Jadi 6 Januari, 7 Rabiul Akhir, 1438 Hijrah. Kita ada 363 hari sebelum masuk 2018. Amboi. Berkira juga nak masuk 2018. Maksudnya kalau anda ada sesuatu yang dihajatkan ke, berazam ke, harapan ke, kita cuba usaha sebab kita ada 363 hari lagi. Jangan cepat putus asa. Bagi saya, kalau sesekali kita tanya orang, apa azam tahun baru? Contoh, kuruskan badan, satu. Tapi hanya itulah sepanjang tahun. Mungkin anda boleh ada 2, 3, 4 azam dalam setahun sebab kita ada banyak hari nak kita usaha mencapainya. Contoh, anda boleh azam kita nak menyimpan wang, contoh. Nak kurangkan berbelanja, nak lebihkan ibadah. Benda-benda macam itu kan, kita boleh lebih dari satu, tak tentu satu, tak mesti satu. Betul. Tapi kalau boleh, kalau ada banyak pun, satu tu perlu dicapai. Wajib dicapai sebab kalau tidak berguna kita menanam azam dan sekadar memaklumkan azam tu di laman sosial dan sebagainya. Tapi rasa kita kalau kita dah berazam dan kita capai, seronoknya rasa dia. Betul. Lain kan? Kita rasa macam okey, alhamdulillah dah tercapai, mari kita ke next step. Ya. Cumalah setengah azam tu boleh dicapai dalam masa jangka terdekat. Dan ada yang perlu ambil masa. Ya, sebablah orang mungkin gairah bercakap tentang nak kuruskan badan, nak kuruskan badan dan sebagainya kan. Itu mungkin azam paling popular. Itu azam paling popular lah. Saya pun rasa. Sebab bukan sebab semua orang mau kelihatan cantik. Dan kita jarang dengar azam beliau untuk sihat. Kurang. Kurang kan? Kurang dengar. Ya, untuk kelihatan kurus sebab dapat pakai baju tertentu, dapat dapat pelbagai post untuk media sosial dan sebagainya. Ya, tapi kalau meraih kita meraih pujian, meraih banyak like, banyak double tap dan sebagainya. Komen dan sebagainya. Jadi kalau keperluan kita untuk menguruskan badan hanya untuk mendapat pengiktirafan daripada orang, barangkali kita kena ada tambah nilai kepada niat untuk kuruskan badan. Kita kena usaha ataupun kita punya azam nak kuruskan badan kerana diri kita mungkin. Mungkin kalau nak kurus, apa sebabnya nak sihat? Mungkin boleh tambah nilai. Betul. Tambah nilai. Macam kalau selain daripada kuruskan badan, kita boleh buat azam-azam lain juga. Mungkin azam ni bunyi macam pelik. Salah satu azam yang mungkin kita boleh lakukan ialah menggemukkan otak. Menggemukkan otak. Saya suka ayat tu. Maknanya kita tambah ilmu, kita tambah pengetahuan, kita tambah pengalaman supaya dia seiringlah. Kita kurang sesuatu pada badan kita tapi kita tambah sesuatu pada diri kita lah. Jangan kurang-kurang sebab kadang-kadang bila kita terlalu obses terhadap menguruskan badan, kita lupa di atas ni kita perlu isi juga. Perlu pengisian juga. Jadi itu antara perkara yang boleh dilakukan. Dan hari ini yang istimewanya yang penerbit kita dan kawan-kawan penerbit kita bawakan ialah sesuatu yang boleh dijadikan azam untuk tahun baru juga. Kita ada 363 hari. Dan kita boleh jadikan sebagai azam sebab ini sebenarnya satu perkara yang kita tak tahu ia wajib untuk kita dapat lakukan dengan sesempurna yang boleh. Apakah itu? Iaitu membaca Al-Fatihah dengan baik. Betul. Mungkin semua orang boleh membaca Al-Fatihah. Tapi adakah anda sedar kadang-kadang cara bacaan kita
tak betul. Tak betul. Dari segi hukumnya. Dari segi tajwidnya. Ha. Ya, dari segi makhrajnya. Dari segi di mana nak berhenti. Di mana nak panjangkan. Nak panjangnya. Alunannya. Alunannya barangkali. Itu advance punya series. Itu advance lah. Cuma ini boleh dijadikan salah satu daripada azab. Maknanya yang nak kurus tu, yang nak boleh kita, juga. Nak beli kita besar sebenarnya, boleh. Silakan. Tapi apa yang tambah nilai yang sebenarnya tak perlu keluarkan duit banyak? Hanya perlu usaha diri sendiri je. Ya. Macam memantapkan bacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi walaupun ramai orang berazam nak kuruskan badan, ya, azam kuruskan badan juga antara peratusan yang gagal orang buat. Yang gagal tercapai. Betul? Yalah, sebab bila ramai orang berazam, ya, pastilah bilangan yang gagal pun ramai kan? Ramai juga. Ya. Sebab hanya sekadar kata-kata, okey, azam tahun baru nak kuruskan badan, ya, akhirnya dah sampai bulan 12, tidak kurus kemarin. Itu memang ramai sangat. Ya, maknanya azam itu terus dibawa sebagai azam lah. Baik, okey. Bila kita bercakap tentang tentang baca, memperbetulkan ataupun menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ini, insyaAllah lepas ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang akan memberi kita tunjuk ajar bagaimana untuk membaca Al-Fatihah dengan betul. Sebabnya Al-Fatihah ini satu-satunya surah yang dalamnya ada zikir, ada doa. Dan wajib dibaca dibaca dengan sempurna sebab ini dibawa dalam solat. Kan, surah lain tu kalau dapat baca dengan baik, sunnah, alhamdulillah. Tapi kita mulakan dengan Al-Fatihah. Kena mulakan dengan Al-Fatihah. Jadi sesiapa yang berazam tahun ini ataupun sebenarnya sampai dah hari ke-6 ni tak ada azam lagi, boleh jadikan ini sebagai azam. Ya. Tapi topik ini juga antara yang terbaru di MHI. Di terbaru di MHI, kita nak ada interaktif bersama anda juga. Anda boleh menghubungi kami nanti di talian 03-7726-1603. Betul. Anda boleh bersama kami juga, tetamu yang kami jemput untuk bertanya dan juga sekaligus mencuba membaca dan akan diperbetulkan secara langsung. Ya. Kalau nak happening lagi, anda rakam bacaan anda, kemudian muat naik di Facebook. Boleh. Ataupun buat secara Facebook Live, kemudian insyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan bagi persembahkan kepada ustaz, kepada tetamu kita ini. Namanya Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah daripada USIM. Memang ada kemahiran ataupun pakar dalam bidang bacaan inilah. Mungkin kita akan kekalkan topik ini setiap hari Jumaat. Kita akan ada pengubahsuaian lah. Menarik tu. Ya, sebab sekarang ni banyak maklumat ataupun pendedahan tentang peri pentingnya membaca Al-Fatihah dengan sempurna ni, okey? Itu nanti kita akan bawakan. Okey. Minggu pertama minggu sekolah lah kan? Minggu sekolah, minggu pertama sekolah dan sebagainya. Jadi kita lihat kalau tempat-tempat yang tidak dilanda banjir, alhamdulillah kanak-kanak semua, anak-anak kita yang darjah 1 dan seterusnya gembira dengan satu pengalaman barulah. Tapi ada juga di kalangan anak-anak penonton MHI yang terpaksa ditangguh sekolah ataupun bermula sekolah dalam keadaan yang kurang selesa. Betul. Tapi saya lihat walaupun mereka kurang selesa kerana dilanda bah banjir ni, anak-anak ni tetap teruja, tetap seronok walaupun ada tak pakai kasut sekolah, pakai slipper Jepun sahaja, tapi kerana ingin meraikan hari pertama sekolah, mereka datang dengan hati gembira. Siapa yang tak suka hari pertama sekolah kan? Siapa tak suka musim persekolahan awal-awal itulah. Jadi itu ada yang tak suka. Ada yang tak suka. Mana boleh tak suka? Seronok kot pergi sekolah. Okey, jadi kita nak kongsikan ini hari pertama Persekolahan 2017 di negeri Kelantan. Mari kita saksikan. Silakan. Sesi persekolahan tahun 2017 di negeri Kelantan telah bermula pada 1 Januari lalu, dimulai dengan sesi pendaftaran bagi tahun 1 2017. Sekolah Rendah Kebangsaan Zainab 1 Kota Baru Kelantan juga memulakan sesi Tahun Baru 2017 dengan kemunculan maskot mini daripada siri televisyen kartun popular. Maskot Mickey Mouse dan Hello Kitty dibuat khas untuk menyambut kedatangan murid-murid baru ke sekolah ini, terutamanya murid tahun 1. Itu seronok tak ada dekat sekolah sini? Seronok. Apa lagi seronok? Ada Mickey Mouse. Ada Mickey Mouse. Walaupun masih ada yang menangis, rata-rata murid baharu gembira apabila dihiburkan dua maskot yang dibawa khas untuk hari pertama persekolahan mereka. Keriangan murid-murid tahun 1 ini jelas menggambarkan keceriaan suasana di sekolah ketika mereka mula mendekati maskot mini ini. Keceriaan inilah yang telah memberi semangat dan keselesaan kepada mereka untuk memulakan dunia baru alam persekolahan.
Anak saya. Of course dia happy lah sebab dia dah ke sekolah tadika dah 2 tahun jadi dah biasa dengan suasana sekolah. Saya rasa ini satu pendedahan yang cukup baiklah untuk mewujudkan suasana mesra pada anak-anak so that pada hari pertama persekolahan ni mereka akan merasa gembira, tak ada rasa takut. Jadi saya rasa pendekatan sekolah menjemput Hello Kitty dengan Mickey Mouse di sini ada satu pendekatan yang baiklah yang saya sempat ini diteruskan pada sekolah-sekolah lain. Dari segi sambut kita itu sangat baik sekali lah sebab dari segi datang mula-mula tu macam sambut teh lah pada pelajar yang darjah satu ni malu lah sekarang dengan walaupun dengan musim hujan sekarang pun kan tapi sangat terbaik lah macam meskut ni jadi budak pun dia rasa dia mari tu dia selalu tengok dia suka jadi dia hilang kata macam sedih ke apa kan. Idea menggunakan pendekatan maskot ini pada mulanya dilihat berjaya ketika sambutan Hari Jadi Murid yang diadakan pada tahun lalu. Pihak sekolah telah mengadakan program sambutan hari lahir iaitu birthday girls pada setiap tahun iaitu 2 kali setahun. Jadi pada masa itulah pihak jawatankuasa telah melihat kepada keseronokan adanya maskot di sekolah. Sudah tentu pendekatan maskot merupakan satu idea yang kami kumpulkan bersama tentang bagaimana kita ingin melihat murid terutamanya pelajar yang barulah yang baru mendaftar tahun 1 melihat maskot itu sesuatu yang menarik ya dunia kanak-kanak yang indah. Dunia kanak-kanak yang penuh berwarna-warni yang mana sudah pasti ya ini akan dapat ya menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. Sambutan yang diberikan apa yang kami lihat pada pagi ini ya bukan hanya murid-murid ya yang gembira, merasa seronok dan berminat untuk datang ke sekolah. Ibu bapa juga saya tengok merasai pengalaman baru dan mereka nampaknya gairah dan teruja ya dengan kehadiran maskot yang kami bawa pada tahun ini untuk sebagai penyambut pembuka tahun untuk murid-murid tahun 1. Sekolah yang menerima anugerah kecemerlangan 5 tahun berturut-turut ini juga menyediakan kios ICT untuk murid-murid baru yang ingin mengakses internet bagi tujuan pembelajaran sambil menunggu ibu bapa menjemput mereka setelah tamat waktu persekolahan. Seramai 691 orang murid hadir ke sesi persekolahan tahun baru 2017 ini. Sementara daripada 711 orang murid yang mendaftar, seramai 120 orang murid baru yang memulakan sesi tahun 1 di sekolah ini. Semoga usaha dan inisiatif pihak sekolah menjadi contoh teladan kepada sekolah lain dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan. Itu dia kemas kata apa selari je warna dia kan nampak bersih je hari pertama dan minggu pertama. Cuma itulah pendekatan membawa maskot untuk meraihkan anak-anak murid ke sekolah ni satu pendekatan yang kreatif lah dan betul. Banyak sekolah buat ni ada yang bawa Batman pun ada. Batman, Iron Man. Ya. Saya harap tidak dibulilah maskot-maskot ni. Kerana ialah kalau saya berada di sekolah tengok Iron Man memang saya kepak-kepak. Yalah kan. Geram kan. Geram juga tengok macam mana ataupun siapa cikgu di dalamnya, adakah cikgu ataupun bukan cikgu sebenarnya. Tapi itu antara pujian yang boleh kita sampaikan kepada pihak sekolahlah untuk menggamit anak-anak ni untuk menyukai sekolah kan. Ya sebab pendekatan berbeza . Kalau dulu mungkin lain caranya. Ya. Sekarang dah ada dibawa masuk macam ni. Ya. Jadi lebih sebenarnya sekolah ni tempat yang tidak menakutkan. Betul. Sesengah anak-anak ni macam takut, menangis, rasa macam nak pergi tempat yang tak selesa. Tapi sebenarnya kalau dibawa pendekatan sebegini saya pasti akan menaikkan lagi semangat mereka untuk hadir sekolah setiap hari. Tapi setiap hari tak adalah kot maskot tu. Sekali dua bukan. Setiap hari nanti susahlah. Dalam adain buat cerita je kan. Itulah dia dah. Okey. Ini pendekatan untuk meraihkan ataupun menghilangkan rasa takut dan buatkan suasana di sekolah tu menyeronokkan. Cuma setiap generasi ada fasa dia tersendiri. Mungkin sekarang ni fasa
generasi Z ni ataupun Alpha Generation ini lebih pendekatan untuk menggembirakan atau menceriakan. Alpha Generasi Y lebih menjurus kepada membabitkan ibu bapa sebagai sebahagian daripada sekolah. Jadi meraihkan ibu bapa sekali. Generasi saya untuk menghalang ataupun menghindari ketakutan, saya disuruh pergi daftar sendiri. Oh ya ke? Ya. Maknanya kalau betul tu nak hilang rasa takut, kena redah ketakutan tu lah. Jadi itu maknanya fasa yang berbeza untuk generasi yang berbeza. Betul. Kita nak sesuaikan. Kalau manja sangat susah juga tak? Manja sangat susah juga. Nanti hari-hari kena nak mula kasih anak jumpa orang selalu sebelum sekolah. Bergaul. Sebenarnya kan walaupun sebelum masuk darjah satu ada macam play school. Betul. Untuk macam umur 3-4 tahun dah ada sekolah. Jadi anak-anak dia dedahkan dengan pengetahuan yang baru juga kawan-kawan baru. Jadi mereka masuk dari satu tak takut. Itulah antara pendekatan sekarang ni. Okey, bercakap tentang banjir juga sebenarnya kalau ikutkan secara keseluruhan mangsa banjir ni di Kelantan, Terengganu dan juga Sabah dah pun lebih 16,500 mangsa banjir terlibat. Jadi banyak sangatlah apa tu individu-individu tertentu yang membantu untuk mengurangkan tekanan mereka. Sebab ialah kalau banjir ni bukan sahaja melibatkan barang-barang kan, melibatkan keluarga, nak jaga suami, nak jaga isteri, jaga anak-anak, makan minum, pakaian sampai pak seduk di pusat pemindahan, bukan satu perkara mudah kalau emosi tak kuat. Habis. Tapi kita doakan mereka ni tegar dengan keadaan ini sebab setiap mungkin dah biasa tahun. Cuma itulah, cuma nak membina kembali penghidupan tu bukan satu yang mudah lah kan. Pasca banjir tu barang-barang dah dihanyut, lepas tu nak anak nak sekolah dan sebagainya. Okey, kita doakan semoga tabah pada depan dengan hujan ni. Okey, kita ke surat khabar dulu lah. Metro ini ialah cerita tentang hari persekolahan yang ada yang gembira, ada yang berduka juga. Di Metro muka surat 6 membawakan kisah tragedi hari kedua sekolah yang membabitkan seorang kanak-kanak parah dilanggar motosikal ketika berjalan balik selepas ketinggalan van. Cerita di Melaka, keceriaan seorang murid tahun 1 yang baru menamatkan hari kedua sesi persekolahan 2017 bertukar tragedi apabila dia parah akibat dilanggar motosikal berhampiran Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai tengah hari kemarin. Kejadian jam 1 tengah hari, Alif Aiman Muhammad Nasri yang baru tamat sesi persekolahan dipercayai mahu melintas jalan sebelum dilanggar sebuah motosikal Honda EX5 dinaiki dua lelaki. Akibat kemalangan itu, kini Alif Aiman dirawat di unit rawatan rapi ICU di sebuah pusat perubatan swasta kerana patah kaki kanan, tempurung kepala retak dan pendarahan pada otak. Ibu mangsa Suwanti Abdul Hamid berkata dia hanya mengetahui kejadian itu apabila dimaklumkan oleh seorang penduduk yang yang datang ke rumahnya terletak di 1 kilometer dari sekolah. Ini gambar keadaan mangsa yang terlantar di hospital. Jadi kita sama-sama mendoakan agar Alif, adik Alif ni kembali sembuh, dapat dirawat dengan sebaik-baiknya dan dapat kembali ke sekolahlah. Dan keluarga juga tabah berhadapan dengan ujian ini. Ini juga membuka mata kita sebab anak-anak ni kadang-kadang tidak didedahkan tentang bagaimana nak melintas jalan dengan betul. Ya, sebab kalau saya tak lupa masa kalau saya masih ingat ketika sekolah dulu. Lepas kita turun daripada bas, kita melintas jalan di hadapan bas, bukan tunggu bas gerak. Bukan lepas bas jalan lah, bukan belakang bas. Maksudnya pun bas tu kena bagi pelajar lintas dulu sebab boleh tengok apa yang yang akan datang. Bas boleh nampak juga belakangan. Jadi ini antara perkara yang mungkin sama ada ibu bapa ataupun pihak sekolah boleh memberi pengetahuan dan pendedahan kepada anak-anak. Boleh tekankan lagi. Sebab kita ni masa kecil sama ada kita takut ataupun terlalu gairah untuk melintas jalan. Ramai kan? Sebab ramai kemudian nak cepat, nak cepat. Betul? Jadi sebab melintas jalan ni satu pencapaian kalau dapat dilakukan dengan cepat. Di sebalik keadaan lalu lintas yang sesak. Jadi kegairahan ini kita perlu manage, perlu kendalikan dalam kalangan anak-anak kita ni supaya dapat melakukannya dengan betul. Mungkin perlu ada sesi khas juga kan untuk diajar semula pada pelajar ni bersama ibu apa sekali tentang cara nak melintas jalan dengan betul. Betul. Saya suka tu. Pandang kanan, kiri dan pandang kanan kembali. Ingat tak? Ada dulu lagu satu dulu kan? Lagu saya tak pasti. Ada satu lagu kanak-kanak yang pandang kanan, pandang kiri, betul berjalan. Baik. Saya pernah ingat lagu tu. Cuba ingat balik, nyanyi balik dia. English song. Macam mana? Look right and left.
before you cross the street, macam tu. Use your eyes before you cross the street, macam tu lah. Lagu tu memang sangat popular ketika zaman saya. Tapi tak kira lah dengan pendekatan lagu ke atau apa. Yang penting pendedahan tu harus diberikan kepada anak-anak. Ya, okey. Baik, seterusnya di Metro lagi? Di Metro lagi, muka surat 14. Ini cerita tentang banjir lah. Tentang banjir, dua malam teman kambing. Kenapa teman kambing? Ini pengembala berkampung atas jalan untuk menjaga haiwan ternakan. Cerita dari Kuala Berang, sudah dua malam saya dan rakan-rakan menjalani ataupun berkampung di atas jalan menemani 35 kambing peliharaan sebab kandang ternakan ditenggelami banjir. Selain membawa makanan ternakan, saya membina sebuah kemah menggunakan kanvas bagi mengelak kambing baka kacukan itu kesejukan, kata Ghazali Ahmad, 59 tahun, ketika ditemui di kemahnya di Kampung Lenjang semalam. Menurutnya, hujan lebat berterusan sejak Isnin lalu menyebabkan berlaku banjir keesokan harinya dan limpahan air dari kawasan sekitar menyebabkan ladang ternakan kambingnya ditenggelami air. Jadi, maknanya nak memastikan ternakan dapat diselamatkan, sanggup berkampung di atas jalan. Betul. Ya, 35 ekor bukan senang nak kendalikan tu. Yalah. Ya, itulah dia. Banyak-banyak cerita-cerita yang kita tak yang kita tak tahu, sebenarnya ada berlaku. Betul. Yang kita perlu tahu. Ya. Dan ada ini antara cabaran atau dugaan yang tu dihadapilah. Ada juga inovasi banjir yang yang dia ditular di media sosial, sebuah motosikal yang boleh mengharung air tu. Ya, itu satu yang menarik juga. Barangkali kita boleh bawakan di Malaysia bagaimana masih lagi boleh apa ni? Ditunggang. Tapi berisiko jugalah sebab kita tak tahu jalan tu keadaan ni macam mana dan sebagainya kan. Tapi itu antara inovasi-inovasi ketika banjir melanda lah. Maksud mungkin kreatif. Ya. Keluarkan idea ketika itulah waktu tu. Sebab nak kehidupan perlu diteruskan kan. Ya. Jadi itu antara perkara yang dilakukan. Okey, itu di Metro. Di urusan pula. Urusan. Yep. Di urusan muka surat 7, SOP urus banjir Kemaman perlu dijadikan contoh. Pelan pengurusan banjir di Kemaman Terengganu perlu dijadikan sebagai model prosedur operasi standard SOP kesiapsiagaan menghadapi bencana peringkat nasional. Pelan pengurusan banjir tersebut wajar dicontohi dan perlu dilaksanakan di kawasan berisiko banjir di seluruh negara bagi memastikan kerajaan bersedia untuk berhadapan dengan bencana alam tersebut. Dan dengan wujudnya pelaksanaan pampasan insurans bencana kepada mereka terjejas akibat banjir pun antara elemen yang dijadikan contoh juga. Jadi banyaklah sebenarnya kalau kata tentang banjir ini, masyarakat ini wujudnya ada motosikal, insurans pun dikuatkan. Jadi banyak penambahbaikan yang diadakan bagi kata orang tu melayani mangsa banjir lah. Okey. Dan kalau bercakap tentang itu juga, kalau kita lihat di paparan akhbar sebenarnya, hujan masih lagi lebat dan memang di Kelantan, Terengganu, jadi banjir mungkin diramal makin teruk. Makin serius. Makin serius, termasuklah jumlah masa banjir dan sebagainya. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya perkembangan terkini di sana nanti. Kita tunggu queue saja. Dan bercakap tentang mangsa banjir, kalau di Kelantan saja, mangsa banjir kini menjadi 14,074 mangsa yang telah pun dipindahkan. Jadi banyaklah ada yang positif, ada yang negatif lagi. Jadi kita lihat perkembangan mengikut keadaan, mengikut tempat sebenarnya. Barangkali SOP di ataupun cara urus banjir di tempat yang berbeza menuntut tindakan yang berbeza. Walaupun di Kemaman ini wajar dijadikan contoh, tapi kita perlu sesuaikan dengan keadaan juga. Dengan infrastruktur dan keadaan semasa juga. Okey, sementara itu kita nak dapatkan sedikit perkembangan terkini tentang keadaan banjir di Kelantan bersama Tuan Azmi Osman, Pengarah Jabatan Pemberdayaan dan Penyelamat Negeri Kelantan di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Azmi, terima kasih kerana berhubung dengan kami lagi. Okey. Ya, ada sebarang maklumat terkini yang nak dikongsikan, silakan. Okey, itu info terkini. Statistik kita di Kelantan ini menunjukkan mangsa perpindahan banjir yang melibatkan lebih kurang 5 buah jajahan di Kelantan ada seramai 13,405 orang yang bersamaan dengan 4,793 keluarga di 37 pusat perpindahan yang masih lagi dibuka, di mana
jajahan Pasir Mas masih lagi mencatatkan yang tertinggi yang dilibatkan bilang keluarga, yaitu 3,599 keluarga, supaya dan melibatkan merangkumi 9,056 mangsa banjir. Di jajahan tempat juga masih lagi melibatkan mangsa pindah sebab 3,559 orang, iaitu merangkumi 1,139 keluarga. Sementara di jajahan Pasir Putih Kota Baru dalam jumlah kuantiti yang begitu kecil sekali. Dan ini menunjukkan bahawa banjir di Kelantan telah pun mulai surut dan beberapa pusat perpindahan seperti sebelum ini di Jeldi, Kuala Kerai, Tanah Merah dan Bacuk telah ditutup dan mangsa-mangsa telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Jadi ini menunjukkan bahawa paras air di sungai-sungai utama di Kelantan telah menurun walaupun dua cabang sungai utama iaitu di Sungai Golok dan Terpanjang dan Kuala Jambu masih dalam keadaan bahaya tetapi tren telah pun menurun. Dan bagi jalan-jalan juga di Kelantan masih ditutup, terutama jalan-jalan, ada buah jalan, jalan kerajaan negeri jadi kecil seperti Jalan Meranti ke Pohon Tanjung, Petendung, Penuh Susu, Kelamas. Dan ini menunjukkan bahawa hanya jalan-jalan ke negeri saja yang masih tutup. Sementara dalam sekutuan, jalan utama telah terbuka. Walau bagaimanapun dinasihatkan kepada semua penduduk supaya merujuk pada portal banjir untuk maklumat terkini. Dan semalam juga operasi perpindahan mangsa hanya melibatkan di jajahan tumpat saja. Di lain-lain jajahan tidak ada. Iaitu di Pentang Pok Yung dan beberapa kampung yang berada dalam kawasan berkenaan. Dan kita menyangkakan bahawa hari ini akan ramai dibenarkan pulang ke rumah masing-masing kerana berdasarkan kepada cuaca hari ini menunjukkan dia dalam keadaan baik. Dan apapun, semua pasukan penyelamat masih lagi dalam keadaan standby untuk menghadapi sebarang kemungkinan jika berlaku sesuatu. Jadi alhamdulillah lah kalau kita tengok di Kelantan ni cuaca dalam keadaan baik. Dan berdasarkan kebenaran ramalan meteorologi juga tidak ada hujan yang lebat di negeri Kelantan ini kecuali kawasan-kawasan pantai yang adalah sekala hujan turun di beberapa buah tempat. Okey, baik. Tuan, terima kasih banyak atas makluman. Okey, sama. Ya, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Azmi Osman, pengarah Jabatan Pemuda dan Penamat Negeri Kelantan memaklumkan tentang perkembangan terkini. Jadi ada kawasan tertentu yang dah pun mula penduduk dapat dibenarkan pulang. Ya, tapi masih lagi perlu berada dalam keadaan waspada kerana diberi maklumkan keadaan cuaca mungkin menjadi semakin serius, semakin buruk. Kita sentiasa perlu cakna tentang apa yang dimaklumkan tentang perkara ini. Okey, saya lihat di paparan Cosmo ini ada macam gambar-gambar mereka yang terlibat dengan banjir lah. Macam tadi kata tuan tadi, ada juga mereka yang meneruskan kehidupan. Macam di gambar atas ini, sebenarnya di sini seorang peniaga tetap meneruskan perniagaannya walaupun kawasan kedainya dinaiki air bah di kampung Jubakar Darat Tumpat. Masih lagi berniaga. Maksudnya barang-barang yang telah diselamatkan dijual kembali lah yang masih boleh dipakai. Banyak lagi ada macam kanak-kanak yang menggunakan pelampung. Jadi semua ni mungkin kita lihat macam agak sedikit canggung, tapi sebenarnya mereka dah biasa. Mereka dah biasa dan mereka faham akan faktor keselamatan yang harus mereka ikut. Macam sekolah pun nampak dah macam macam rumah betul, ada jemur-jemur pakaian dan sebagainya. Ya, pusat pemindahan sementara lah ni. Ya, betul. Itulah dia. Jadi itulah, barangkali ada sesuatu yang kita boleh pelajari daripada keadaan. Pelajari kehidupan sebenarnya. Ya, bukan kata tragedi lah. Bukan tragedi. Sebahagian daripada kehidupan. Terutamanya mereka yang tinggal di kawasan yang akan ada kecenderungan untuk banjir. Maknanya boleh direncanakan satu penyesuaian kehidupan. Hujung tahun kita tahu banjir akan berlaku, jadi bagaimana nak bersiap sedia selain daripada mengemaskan barang, meletakkan barang di tempat tinggi dan sebagainya. Jadi ini menuntut satu perubahan penghidupan lah. Macam dalam kata lain, macam di sebelah barat kan ada empat musim. Musim salji itu kalau kita tak lakukan sesuatu, tak ada, dia sudah bersiap awal dah. Tak ada perkara persediaan dilakukan, kita boleh mati. Betul. Kesejukan. Jadi kita perlu macam ni jugaklah. Perlu bersiap betul-betul. Bersiap betul-betul. Jadi macam mana? Ya. Okey. Jadi bukan saja kita harap mereka yang terlibat dengan banjir ini terus tabah. Kita yang saya sedengar berita banjir pun kita harus bantu dengan cara yang perlu kita ikut.
kami kami sentiasa mendoakan. Ya, mendoakan. Ya, okey. Kita nak berehat seketika dan rakan tugas di bilik berita telah pun bersedia untuk membawakan perkembangan terkini. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di MHI. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke ringkasan pagi ini. Dua lelaki ditahan bersama dadah jenis syabu seberat lebih 6 kilogram bernilai RM676,600 di Bandar Tawau Sabah kemarin. Suspek kini ditahan reman 7 hari sehingga 11 Januari depan. Dalam tangkapan ini, rampasan telah dibuat iaitu satu beg bagasi warna hijau yang di dalamnya terkandung beberapa paket dadah hablur yang dipercayai jenis syabu seperti mana yang dipaparkan di sini. Dan lima bungkusan kertas warna putih ini bergarisan yang dibaluti dengan pita pelekat, setiap bungkusan ini berisi satu paket plastik Lutsinar. Hablur yang kita percaya adalah jenayah syabu. Kejayaan ini hasil operasi di hadapan sebuah pasar raya di Bandar Tawau. Menyedari kehadiran polis, suspek membuang sebuah beg yang dibawanya dan cuba melarikan diri namun dapat ditangkap. Dadah terbabit ditemui di dalam beg berkenaan. Seorang lagi suspek yang berada dalam sebuah kenderaan berhampiran turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Beranang, Selangor, seorang pemandu lori dan seorang wanita ditemui rentung selepas lori mereka terbabas ke bahu jalan dan terbakar. Kejadian berlaku di kilometer 8.8 Lebuh Raya Lekas berhampiran dengan hentian Beranang kira-kira jam 11 pagi semalam. Lori membawa muatan cerucuk konkrit ini dikatakan terbabas mengakibatkan sebahagian muatan menghempap kepala lori. Lori kemudian terbakar dan kedua mangsa rentung. Pemandu lori dikenali sebagai Muluk Zainal Abidin dan isterinya Rusana Bakhtiar. Punca sebenar kejadian masih disiasat. Jumlah mangsa banjir di Kelantan setakat jam 11 malam tadi kekal kepada 14,074 orang. Angka itu membabitkan hampir 5,000 keluarga yang ditempatkan di 41 buah pusat pemindahan. Menerusi laman sesawang Kerajaan Negeri Ibanjir, Jajahan Pasir Mas masih lagi merekodkan jumlah mangsa tertinggi iaitu seramai 10,094 orang yang membabitkan 3,753 keluarga di 30 buah pusat pemindahan. Jajahan Tumpat pula seramai 3,456 jumlah mangsa ditempatkan di 6 pusat pemindahan. Di Pasir Putih, jumlah mangsa menunjukkan penurunan kepada 463 orang yang menghuni 3 buah pusat pemindahan. Jajahan Kota Baru masih lagi berbaki 50 mangsa di sebuah pusat pemindahan dan di Macang, satu pusat pemindahan dibuka menempatkan 11 orang sekeluarga. Sementara itu, setakat malam tadi, jumlah mangsa banjir di Terengganu turut mencatatkan peningkatan kepada 2,652 orang berbanding dengan 2,576 orang di 29 pusat pemindahan. Dan walaupun daerah seperti Besut, Setiu dan Hulu Terengganu yang sebelum ini terjejas teruk sudah semakin pulih, banjir di Kuala Terengganu bertambah buruk hingga menyebabkan pertambahan mangsa kepada 783 orang berbanding dengan 401 orang sebelum ini. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui aplikasi info banjir daerah Dungun terus mencatatkan pengurangan mangsa iaitu 623 orang berbanding dengan 812 orang. Diikuti dengan Kemaman 339 orang dan Setiu seramai 215 orang. Bagaimanapun tiga daerah lain kekal tidak berubah iaitu Hulu Terengganu seramai 625 orang, Besut hanya 28 orang dan Marang pula 39 orang. Proses pembersihan dijangka mengambil masa seminggu susulan dengan insiden tumpahan minyak akibat pelanggaran dua kapal kontena di perairan Pelabuhan Pasir Gudang Timur Selat Johor malam Selasa lalu. Lembaga Pelabuhan Johor LPG dalam satu kenyataan berkata bagaimanapun tempoh pembersihan itu bergantung kepada cuaca dan juga keadaan arus. Apapun, tumpahan minyak tidak menjejaskan penduduk setempat khususnya nelayan di kawasan itu.
Tumpahan juga tidak menjejaskan JT Persendirian di perairan itu termasuk stesen jana kuasa Sultan Iskandar Berhampiran. LPG mengesahkan operasi di pelabuhan seperti biasa namun dijangka berlaku kelewatan untuk kapal berlabuh di terminal kontena berikutan dengan kerja kawalan tumpahan sedang kiat dicalankan. Sekian sahaja paparan buat masa ini. Lagi perkembangan dalam dan juga luar negara jam 9 pagi nanti. Kita kembali bergabung semula dengan rakan setugas di MHI. Silakan. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Cathy, di Bilik Berita. Anda masih lagi bersama kami dalam Malaysia hari ini, pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Dia kata bergabung. Kita bergabung. Tempat makin sempit sebab kita ada sesuatu yang istimewa nak kongsikan kepada anda penonton MHI. Ambil mengambil berkat ataupun barakah hari Jumaat ini. Ya, iaitu yang, tadi kita dah cakap dah sebenarnya masa sebelum kita berehat tadi, iaitu kita nak sama-sama memperbaiki atau pelajar membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Dengan betul. Ya. Mungkin semua orang tahu baca, tapi adakah betul? Ya. Kita tanya yang lebih pakar nanti. Ya. Betul baca Al-Fatihah tak tahu, baca Alham tahu. Okey, anda boleh telefon kami. Kita nak betulkan dia. 0377261603 untuk terus berinteraksi bersama dengan tetamu jemputan untuk sama-sama memperbaiki bacaan kita. Ya. Di Facebook pun boleh. Boleh juga. Nak buat Facebook live ataupun nak rakam kemudian buat naik. Mm-hmm. Yang mana senanglah, yang mana senang bagi anda. Barangkali anda sedang bergerak ke menonton kami dekat pejabat ke kan boleh juga berinteraksi dengan kami. Okey, tetamu kita ialah Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah daripada USIM. Assalamualaikum Dr. Allahu akbar. Terima kasih. Ya. Okey, sejak dua menjak ialah pendedahan tentang peri pentingnya membaca Al-Fatihah dengan betul itu semakin meningkat kan dengan wujudnya video-video ulama yang mengajarkan ataupun membacakan Al-Fatihah yang dikatakan beginilah cara Rasulullah membaca Al-Fatihah. Hmm. Jadi sebagai mukadimah, bagaimana doktor melihat perkembangan ini? Terima kasih Ali dan Zaim. Zaim. Tuan-tuan muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah ini satu program yang baguslah untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada satu surah yang mana surah ini ada orang kata kalau tak baca tak Islam dia. Bukan sekali, 17 kali sehari. Betul. 17 rakaat lah semayang. Makna waktu tak semayang tu. Yalah. Itu kenyataan bahaya sebenarnya. Tapi benarnya dari sudut mana pentingnya mesti baca dalam semayang dan dia akan menyebabkan sah batalnya sembahyang dan dia merupakan asas yang penting dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi namanya Fatihah pembuka. Walaupun sudut penurunan surah dia kelima, dari sudut surut penurunan, tapi dari sudut susunan dia nombor satu. Jadi surah Fatihah ini, alhamdulillah sekarang ni ramai para guru daripada luar, syekh-syekh besar datang memberi sanad. Sanad ni maksudnya pembacaan Quran secara bersambung daripada guru kepada guru kepada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkembangan asasnya baik. Cuma Ustaz nak tekankan di sini ialah pembacaan seperti ini guru tu kita tak kata apa lah, baguslah. Bila dia sampai kepada murid dan diberi sanad ada bertulis apa semua tu, soalannya adakah murid tu mencapai level guru tersebut yang akhir dia nak claim, dia nak kata bahawa ini bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu jadi kadang-kadang ini perlu pada penelitianlah. Jadi dengan sebab itu bacaan bersanad sekalipun saya nak tekankan di sini mesti nombor satunya betul dengan tajwid. Betul dengan tajwid. Nah, itu nombor satu. Kemudian dia ada jaluran sanad itu, turutan itu alhamdulillah itu value added lah, tambahan yang bagus ya. Kira bonus lah tu. Bonus yang bagus tapi nombor satu mesti betul. Mesti betul. Betul dengan apa dengan tajwid? Sebab kalau kita kata sanad itu jadi wajib, maka dia akan jadi masalah sebab tu nenek kita. Betul. Habis dah meninggal apa semua macam mana tu. Tak ada sanad semua tadi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, perlu kepada pendetilan perkara ini, iaitu nombor satu mesti betul. Ada sanad alhamdulillah. Itu tambahan dia. Bagus Ustaz, kita sama-sama sembang ni ada pemanggil dah masuk. Okey. Assalamualaikum. Cepat. Semangat. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Hello. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Kushairi. Dengar kami di TV ke? Kalau boleh perlahankan volume TV, kita boleh terus berinteraksi di telefon. Okey. Awak nak baca Al-Fatihah ya?
ataupun ada soalan macam mana? Nak bacakan surah Al-Fatihah. Okey, bagus. Terus saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله آمين. Okey, Kushairi, terima kasih banyak-banyak. Muhammad Kushairi, nanti kita dengar komen daripada ustaz ya. Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ustaz. Ya. Dia macam program reality lah. Dia kasi komen, okay. Komen daripada dia kasi komen. Jadi bacaan pada saya bagus ah. Ya. Jadi tadi. Cuma sikit-sikit untuk menambah baik bacaan, iaitu yang pertama sekali bacaan di hujung-hujung tu Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Macam dia ada hujung tu macam dikuatkan sedikit, okay. Lalu dia akan keluar macam ada satu huruf yang lain. Okay. Ustaz perasan dalam internet memang ada orang yang claim bahawa itu adalah sanad daripada Nabi SAW. Dibacaan guru dia begitu. Okay. Baik, soalannya sekarang kalau dia rahim itu dari sudut tajwid dia akan menambah satu huruf. Oh. Ha, sebab contohnya alaihin. Ha, itu ada dua nun sebenarnya. Nun pertama dan nun kedua dalam bahasa Arab lah. Yeah. Jadi maknanya kalau him tu macam mim tu bersabdu. Walhal tidak. Okey. Ha, jadi kaedah dalam tajwid ialah dia mematikan sekadar huruf tersebut. Okey. Rahim. Ha, cukup. Oh, matikan hujung. Matikan cukup sekadar dia. Nasib baik ustaz kira mujur ustaz untuk bawa perkara ini, sebab saya pun dimaklumkan tentang kena jelaskan huruf terakhir itu. Ya. Jadi macam Ar-Rahmanir Rahim. Oh, maknanya jangan jelas terlalu jelas panjang, jangan panjang huruf dia. Jangan kedengaran. Jangan Rahim. Cukup. Okay. Rahim. Kan dah macam ada dengar sedap tapi sebenarnya tak boleh salah lah. Betul. Jadi dalam ilmu tajwid pun sama, dengan ustaz baca dengan bersanad dengan guru ustaz pun sama. Kemudian melihat kepada qurra yang besar-besar, qurra yang hebat-hebat, misalnya Syekh Mahmud Khalil Husari. Syekh apa ni yang besar-besar dalam bidang ini, semua baca begitu. Tidak dibunyikan melebihi daripada had yang sepatutnya. Okay. Nah, jadi dalam internet itu itulah perkara yang tak dapat disemak kan. Bila dah masuk tu. Jadi akhirnya sebab kita saja pagi ni. Okey. Sebab okey, kita kalau surah Al-Fatihah ni kita memang dah didahkan sejak dari kecil lagi. Kita dah ada kecenderungan untuk menghafal, sekadar menghafal sampailah kita besar, kita hanya menghafal, tapi kita tak sedar bahawa kita punya sebutan salah. Kadang-kadang nak betulkan lidah pula keras. Apa boleh ustaz katakan tentang perkara ini? Jadi begitulah Zaim. Bila kita baca Al-Quran ni, selalunya perkara lain kita ada update lah. Tahun lepas kata lama, tahun ni kata baru. Ada update betul. Benda lain semua ada update. Tapi Fatihah bila belajar, ngetuk dulu. Betul. Lama dah. Lama dulu. Jadi ini perlu ada update lah. Yeah. Supaya bacaan itu akan bertambah baik. Sehingga ustaz sendiri pun kalau jumpa guru-guru yang itu, kita baca balik. Nak update lah tujuan supaya nak perbetul. Mungkin di sana lidah tidak bertulang, dia keluar dia cakap je. Tapi nak membetulkan balik tu macam mana? Cara dia kena menghadap guru. Ambillah peluang di mana-mana tempat yang dia boleh membaca surah ini ataupun Al-Quran. InsyaAllah sedikit sebanyak akan menambah baik bacaan. Saya tertarik bila ustaz cakap di awal tadi, Al-Fatihah ni antara yang menentukan sah atau tidak solat tu. Sebab kadang-kadang orang tak betul memikirkan tentang perkara ni. Mungkin ambil wuduk dengan sempurna, dah pakai penutup aurat, dah cantik dah. Tapi bila baca tu dia tak sedar bacaan tu tidak sempurna, yang
kemungkinan ada maksud boleh lari daripada maksud asal, kan, terjemahan asal. Jadi ini perkara yang harus kita utamakan juga. Dan kalau telefon pintar ni boleh diupdate softwarenya, betul, kenapa tak mau update diperingatkan untuk update kan? Itulah dia. Okey, hari ini kita sama-sama mengingatkan, betul, saya suka kata apa, kita perlu update juga kemas bacaan kini. Kemas kini bacaan kita, bacaan surah Al-Fatihah penting. Okey, kita ada pemanggil seterusnya pada pagi, memang hangat sangat panggilan. Hari ini kita belajar sama. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Raudah Hudan. Okey. Dari mana buat? Macam Ustaz, daripada Kuantan. Kuantan. Oh, okey. Okey. Okey, silakan. Silakan. Saya baca Ustaz ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Okay. Puan Raudah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dengar sama-sama apa kata. Ustaz. Puan Raudah, alhamdulillah bacaan yang baik juga. Maknanya kau dah pilih Ali baca pembaca ni. Wallah ini yang terpilih oleh Allah lah. Alhamdulillah, terima kasih terus menelpon. Baik, Puan Raudah ni bacaan yang bagus. Yeah. Cuma kali Ustaz nak bagi sedikit komentarnya pada sa, tuan-tuan. Muslim simak rahmati Allah sekalian. Huruf sa ini satu huruf yang adik-beradiknya sin. Sa, za, sa. Okey. So, dia dipangkal apa ni? Lidah kita ni kan. So, di pangkal halqum sini ni. Okey. So, so. Jadi dengan sebab itu bibir mulutnya peranan tak besar. Ada sikit lah so, si, su, hatta bagi hadapan. Su tu sikit. Dia tidak boleh pada dhamma syafatain semasa menyebut so itu sendiri sama-sama sa, si, su. Sa, si, su. Jadi sikit je dia punya perubahan bibir mulut. Tapi ada orang beritahu bahawa sa ini perlu muncung. Okey. Jadi hatta si itu kena muncung. Kalau muncung si, nak buat macam mana? Itu yang dia sebut dalam internet. Benda ni tersebarlah. Yeah. Kita selalu tengok Facebook tu ada je orang hantar benda tu. Yeah. Jadi tak. Dia, kalau ikut keadaan mutajwid, la yahtaju ila dhammi syafatain fi ikhraj makhraj sa, tidak memerlukan pada muncung mulut semasa sebut huruf sa. Jadi ihdinas sirat si. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ kalau nak wakaf boleh wakaflah. Ghairil maghdubi alaihim walad dhallin. Jadi dari sudut sebutan tadi dia perlu kepada ketepatan dalam ilmu tajwid. Jadi dengan sebab itu walau kulihal Puan Raudah bacaan tadi dah baik. Cuma tinggal lagi perlu tambah baik lagi insya-Allah. Okey. Banyak soalan kita nak tanya kepada ustaz ni. Ya. Penonton dah motong jalan. Tak apa. Tak apa. Bagus. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa di talian? Cik Manang. Cik Manang Abdul Ghani. Cik Manang Abdul Ghani. Okey, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih Cik Manah. Nanti dengar ya. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Ya. Itu bacaan Cik Manang. Cik Manang. Memang ganu sungguh. Ganu sungguh ni Cik Manang. Terima kasih Cik Manang. Bacaan yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal saya nak beri tumpuan kepada An'amta. Yang menariknya, Ain ni, An'amta, satu huruf yang dia tidak ada kaitan dengan rongga hidung. Okey, di sini di pertengahan an an a. Cuba Eli. Oh ni macam dah. Segap ni saya. An amta. An amta. An amta. Ha, cuba saya. An am am. Ha. Betul betul. Okey. An amta. An amta. Okey, cantik. Ya. Mana kalaulah ain ni tutup hidung pun dia tak akan ganggu. A i au. Oh, maknanya dia tak perlukan tak perlu sini. Tak perlu degungan di situ. Kan ain tu dia sengau. Tapi orang Melayu semua mesti naik. Zah. Dia akan bunyi ai au. Ah, sekarang nak test lah. Cuba buat. Ta an an am ta ain je. Ta ai ai au. Ha, ada sumbat kan? Aman ada naik sikit. Maksudnya? Dia kena turun sini. Dia kena lagi. Okey tu. Kalau masa ganyo kita apa? Belajar kata nak belajar. Iyalah belajar ni. Tutup hidung mai nak tutup. Tak payah. Dia tak ganggu. Dia jangan atas langsung eh. Oh, maknanya dia habis kat sampai sini. Ya, sini jadi. Dia selipan dengan hal pun. An'amta. An'amta. Adakah tu sebab orang Melayu ni dia ain tu dia jadi dia nasal kan dah biasa dia atas. Dah biasa. Ya, itu antara sebab kan. Mungkin dia campur budu lagi cencalut lah apa semua. Sebab saya dengar macam ia kana budu sama yang sampai ke sampai bawah kan. Sampai tak sini. Ia kana budu. Ia kana. Nun memang masuk. Nun betul. Nun di sinilah. Nun tak boleh tutup kalau tu. Nah. Tapi ain dia tak ganggu. Ia kana budu. Ia kana. Ia kana budu. Ya. Jadi itu makhraj penting tuan-tuan puan-puan cuba ambil perhatian. Okey. Tak ada sampai batal sembahyang cuma dari sudut kita kata kalau setiap huruf 10 pahala asyara hasanah. Wallahu a'lam mungkin kurang sikitlah. Dari itulah. Ya. Jadi perlu kita perlu update. Perlu update. Jadi ain itu perlu diberi latihan. Ustaz Jan ada penerbit berapa minit lagi kita? Banyak soalan tadi ni. Ini macam tuition hari ni. Kita 5 minit. Okey Ustaz. Boleh tak kita telusuri satu ayat demi satu ayat? Ya. Macam mana kita nak baca dengan sebab ialah kita ni membesar dengan bila belajar mengaji tu fikir harakat saja. Ya, kan tak fikir tentang makhrajnya kan. Jadi sebutkan. Tajwid pun sekadar menghafal. Jadi nak mengaplikasikan supaya dapat jelas okey daripada ayat pertama sampailah ke penghujung. Sebenarnya baca bismillah pun ada yang salah baca betul tak? Ya ya. Ustaz boleh bagi contohlah. Okey. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين cuba dia a itu عالمين dia tak naik okey الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi itu contoh dan cuma yalah kalau nak pergi satu-satu makhraj memang masa akan jadi panjanglah. Jadi kena ada kursus 6 minggu. Saya nak tanya yang itu. Apa yang mana? Yang mana yang awak rasa kalau yang ihdinas sirat tu kan? Ada yang macam masa tunjuk ada sebut macam ada sebut ya ada sebut macam
Sebenarnya kita boleh sambung. Baik. Perkataan ih di, ih kan? Ih di ini kita betulkan makhraj i itu. Okey. Ih di. Ih. Nah, jadi eh lah. Besar dengan lah. Sebenarnya lahjah Arab yang kebiasaan orang Arab dia akan ada merengnya sikit. Okey. Nah, L. Nah, L Muhammad di misalnya. Iya, iya, iya. Jadi i. Ih di. Bukan huruf i lah tapi i lah. Ih. Bukan ih. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi maknanya dia kena betulkan dia punya barisalah. Okey, kalau di Al-Fatihah ni di mana selalu berlakunya kesilapan? Ada pula orang Melayu macam kita baca. Ini yang menariknya di na'budu. Na'budu. Nah, makhraj dal tuan-tuan, hujung lidah bertemu dengan usul sanail ulia bertemu dengan pemegang gigi, gusilah atas gigi sikit tu. Jadi cuba letak situ. Du. Di. Di. Da. Maknanya dia bukan di, bukan di yang la, jelas di lah. Kalau di mah bahasa Malaysia. Di, di hujung lidah. Di hujung, hujung lidah dengan di, kena gigi sikit belakang, lah. Belakang, belakang gigi itu antara gigi dan gusi. Gusi itu ada situ. Iya kana abudu. Iya kana abudu. Du. Okay. Sebab itulah Pi Ramli betul. Duduk. Amat albab. Okey. Tapi itu, lepas cerita tu dia dah kembali asal lah. Okey, ini satulah. Okey, satu lagi ini sebab kita 2 minit je. Saya dapat sebanyak mungkin. Setengah bacaan dia baca Maliki Yaumiddin. Mungkin ustaz boleh jelaskan kenapa. Okey. Dalam sudut tak panjang. Okey, dari sudut qiraat ada bacaannya dua-dua betul. Pahala pun sama, tapi syarat dia kena belajarlah. Maliki yaumiddin. Ini dua harakat kan? Dua harakat. Dia boleh baca dengan Maliki yaumiddin. Tapi dia kena belajar. Itu bacaan lain sama betul, sama pahala dan boleh baca dalam sembahyang. Syarat belajar dulu. Kena tahu kenapa. Kenapa dia punya jadi. Tanda ini memang dah dua harakat kan? Tanda dua harakat tapi resam yang asal yang tidak ada ini. Dia hanya ada tulisan tapi tidak ada untuk meraihkan kedua-dua maksud perkataan Malikiyah dengan Malikiyah. Malik makna memilik. Maliki raja. Jadi raja dan pemilik ni sebenarnya hampir-hampir sangatlah. Jadi dua-dua boleh ni. Tapi itu maksud ustaz kata kena belajar. Okey, penerbit suruh tanya ni soalan. Ini walaupun belum Ramadan belum start tarawih lagi kan. Kena sembang. Imam yang baca sekali agung tu. Okey. Macam mana? Ialah kalau boleh ada sedikit masa tapi tak apalah. Kalau dibuat sekaligus itu yang tidak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin adallin itu semua sekali kan. Dan inilah tarawih paling bagus sekali, paling cepat. Tak penat tunggu. Tapi jangan pakai yang ini. Sebabnya kerana itu tidak ada yang pernah dibuat oleh Rasulullah, bahkan dalam kitab-kitab para ulama tidak ada. Okay. Yang ada adalah wakaf 3, wakaf 4. Nah ini ada. Okey, wakaf 3 itu apa? Wakaf 3 ini ustaz baca sekaligus ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Satu wakaf. Satu wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua wakaf. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tiga. Okey. Jadi sini satu din. Lepas Malikiyaumiddin, wakaf. Dan dhalin. Okey, maknanya ini satu ayat ni, ia kena abudu, ia kena setahun ini. Satu saja. Satu. Okey, itu wakaf? Wakaf tiga. Tiga, okey. Wakaf empat, buang yang ini. Dia tambah ini satu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Din, nasta'in dan dhalin. Okey. Jadi orang terawih, paling cepat ini caranya. Okey. Dia tak ada cara wakaf satu semua sekali, itu tak ada. Itu dia sendiri punya wakaf. Okey, misal kata dia nak mengamalkan wakaf tiga lah. Kemudian dia tersemput nafas di sini. Kena patah balik kan? Kan biasa kita berhenti di sini kan? Adakah itu? Kalau dia sebenarnya untuk wakaf tiga, wakaf empat, orang yang mampulah. Sampah dia memang cukup. Okay. Kalau dia tak cukup, semput-semput, tak payahlah. Dia kena balik kepada asal lah. Cuma kalau berlaku juga, dia undur baliklah. Ambil balik. Surat al-Ladzi ini, insyaAllah. Atas alasan masa tu berlaku apa ni tiba-tiba begitu kan? Okay. Tapi asal ni nak buat, mesti dia cukup. Kenapa lah? Bukan kau tidak, jangan buatlah. Jangan buat.
Ini bersungguh nak baca sampai sini, kemudian kat sini dia sangkut pula. Jadi, jangan menyayat sendiri. Jangan. Okey. Okay. Terima kasih. Tak puas tadi macam-macam ni. Terima kasih banyak lagi ni. Terima kasih banyak saya. Baik kita nak kongsikan sebenarnya. Itu dia. InsyaAllah kita jemputlah dalam masa-masa akan datang. Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah di USIM. Jadi hari ini kami harapkan ada sedikit kemas kini dan penambahbaikan daripada bacaan Al-Fatihah kita semualah. Kita semua update bacaan anda. Ya, yang saya tahu update saya ialah ain tu tak sampai ke hidung. Ya, dia habis kat sini. Lepas tu penghujungnya jangan ada jangan jadikan apa, jangan ada penambah huruf lah. Jangan tambah penambah huruf macam sabdu gitu kan. Okey. Habib matikan saja. Matikan saya. Kena abu tu ia kena setain. Habiskan. Tu macam-macam kita jawab pun singkat tapi banyak kita dapat manfaatnya. Semoga semua penonton MHR pun dapat manfaat yang sama juga. Kadang-kadang ada juga orang guna alternatif lain, mana ada Al-Quran digital. Mereka dengar dulu. Untuk nanti mereka cuba baca. Itu dia kita tanya di hari lain lah. Sebelumnya kalau walaupun share digital, sebelumnya ada Tok Guru. Terima kasih sekali Ustaz. Jadi bersama kami, kita nak break seketika. Hari ini, lepas kita belajar sesuatu kan, kita rasa seronok, betul tak? Seronok sangat. Sebab tu jangan takut untuk belajar. Tak takut. Ini azam tabaru kita, kita menggemukkan otak kita. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Selasa lalu, sesi persekolahan 2017 bermula dengan lancar apabila Selangor mencatatkan kemasukan pelajar paling ramai berbanding di negeri lain. Pelbagai kisah dan gelagat pelajar menghiasi media cetak dan media sosial sehingga ada yang berjaya mencuri perhatian umum. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Hikris Gombak Selangor, satu sejarah tercipta apabila 6 pasangan kembar mendaftarkan diri di tingkatan 1 pada hari pertama sesi persekolahan 2017. Mereka adalah pasangan kembar perempuan dan lelaki Nur Akilah dan Muhammad Akil Muhammad Zulkifli, pasangan perempuan Arisa Nadira dan Alisa Nadira Muhammad Jalal. Diikuti 4 pasangan kembar lelaki, Muhammad Syami Amir dan Muhammad Syami Amin, Idham dan Ikram Ikwan, Nazif dan Nazmi Zakaria, serta Muhammad Syahir Zikri dan Muhammad Syahir Fikri Abdul Ghani. Sebagai seorang pengetua kan, sebenarnya siapa-siapa pelajar yang saya terima, saya memang rasa gembira. Sebab pelajar-pelajar inilah yang menentukan legasi kecemerlangan SMK Hikres. Apatah lagi dengan kehadiran anak-anak kembar ni, menceriakan lagi suasana. Dan ditambahkan lagi sebenarnya 6 tu yang paling ramai lah. Maksudnya dah mencatat sejarah. Jadi 2017 belum lagi berakhir, tapi kita dah mula mencatat sejarah dari segi ada pasangan kembar 6 pasang itu, dan saya rasa sangat gembira. Daripada 6 pasangan kembar itu, 4 daripada mereka ditempatkan di dalam kelas yang sama, iaitu Nur Akilah dan kembarnya Muhammad Akil Muhammad Zulkifli serta pasangan kembar Arisa dan Alisa Nadira Muhammad Jalal. Saya rasa gembira sebab ada abang saya untuk tolong saya balik sekali belajar sama-sama. Senanglah. Rasa gembira lah. Biasanya boleh belajar sama-sama, tukar-tukar idea pendapat sendiri. Lepas tu boleh kadang-kadang main sama-sama, ada kawan lah. Ada persaingan antara kalian berdua? Ada dari segi pembelajaran, masing-masing nak tunjuk prestasi yang baik tapi kita tak bergaduh atau apa-apa, nak buat jahat dekat adik sendiri. Lain pula kisahnya dengan pasangan kembar, Nazif dan Nazmi Zakaria. Biarpun dilahirkan kembar seiras, minat dan kebolehan mereka ternyata berbeza. Dari segi pelajaran, dia lebih pandai daripada saya. Dari segi sukan, saya lebih hebat daripada dia. Itulah perbezaan kami. Yang pasti kehadiran 6 pasangan kembar ini bakal memberikan pengalaman yang baru buat para guru. Setakat ini saya mengajar, memang tak pernah lagi saya jumpa ataupun berdepan dengan pelajar kembar. Ini first time. Kira excited jugalah nak ajar pelajar kembar ni. Kesukarannya rasanya mungkin dia punya susah sikit kita nak cam. Yang lelaki dengan perempuan tu boleh beza, cumanya yang pelajar perempuan kembar seiras susah sikitlah kita nak bezakan. Alhamdulillah setakat ni okey, tak ada masalah apa-apa. Diorang bagi kerjasama yang sepatutnya lah. Semoga kehadiran 6 pasangan kembar ini dapat mewarnai suasana pembelajaran, seterusnya membantu meningkatkan lagi prestasi sekolah dalam bidang akademik
dan kurikulum. Pada 13 hingga 15 Januari, datanglah beramai-ramai ke Karnival Kewangan 2017 bertempat di PWTC daripada pukul 9 pagi hingga 9 malam. Jangan lupa datang, okey? Okey, baik. Tinggal seminggu saja lagi sebenarnya. Seminggu akhirnya bulan 6. Ya, lebih kuranglah. Yeah. Untuk Karnival Kewangan 2017 yang akan diadakan di Dewan Tun Razak 1 Pusat Dagang Duni Putra PWTC. Mm-hmm. Iaitu 13 hingga 15 Januari nanti. Bermula jam 9 pagi. Jadi kalau anda nak fikirkan tentang nak buat apa ni, pinjaman kewangan, nak tengok si Chris dan sebagainya, dapatkan segala jawapan konsultasi kewangan, boleh ke sana. Okay, anda layari www.karnivalkewangan.com.my untuk dapatkan maklumat lanjut, terutamanya jadual aktiviti dan senarai syarikat yang akan memeriahkan karnival ini. Dan selain daripada itu, Fatah Amin juga akan turut sama. Ya, masuk adalah percuma. Ya. Fatah Amin dan ramai lagi selebriti akan bersama-sama. Oh, Fatah Amin datang, semua datang. Mudah-mudahan. Okey, PWTC ya. Okay. 13 hingga 15 Januari. Okey, dari PWTC kita nak ke Perak. Amboi. Ke satu tempat yang cara menyebutnya barangkali orang masih lagi tertanya-tanya cara sebutan. Tadi kita belajar sebutan Al-Fatihah kan. Ini sebutan tempat di Perak pula. Iaitu Bagan Datuk. Kita sebut Bagan Datuk. Kalau ikut secara transliterasinya, ejaannya Bagan Datuk. Datuk. Tapi orang sebut Bagan Datuk. Okay, hari ini kita cerita sebab Bagan Datuk akan diwartakan sebagai daerah pentadbiran Perak yang ke-12. Jadi kita nak bersama dengan Datuk Hamzah Hussein, pegawai daerah Bagan Datuk. Bersama kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat tu ya? Alhamdulillah. Ini pagi tadi dari Bagan Datuk ke sini ke atau macam mana? Tak, malam tadi dah tidur KL. Okey. Baik, ini satu perkembangan lah ya, dan satu berita gembira jugalah kepada warga Bagan Datuk ni. Sebelum tu nak ceritakan tentang sejarah. Sebab nama ni sangat-sangat unik sampai macam orang tak tahu nak sebut Kota Baru dan Kota Baharu ke Baru. Bagan Datuk pun ada situasi yang sama juga. Okey, terima kasih kepada Eli. Ni sebelum saya mula ni tadi, sebab Eli dah sebut pasal Fatah Amin ni. Family dia pun berasal Bagan Datuk. Kalau orang tak tahu. Julian Evans, Datuk M. Dato' Kilau. Dan ada beberapa orang selebriti lagi lah. Shidi, Wan. Semua orang Bagan Datuk asalnya. Ramai kan? Tapi sebab Bagan Datuk ni, yalah, ramai orang tak kenal. Sekarang baru nak kenal Bagan Datuk ni. Sejarah Bagan Datuk ni, pekan Bagan Datuk tu sendiri telah dibuka pada tahun 1896. Oleh seorang yang bernama Tok Kelah. Dia lah membuka pekan Bagan Datuk ni yang satu ketika dulu dikenali sebagai Sungai Keling. Ataupun Pekan Baru. Jadi setelah dibuka situ, macam mana datangnya nama Bagan Datuk. Pada ketika itu, orang Melayu buat rumah tepi sungai. Buat rumah tepi sungai dan disambung ke daratan menggunakan jambatan. So, struktur tu nama Bagan. So, bila orang pergi ke kawasan tu, yang asal sekarang ni tempatnya tu di Kampung Pasang Api ke Bagan Datuk tu. Struktur tu dikenali sebagai orang panggil Bagan. Lepas tu sebabkan kawasan tu, kawasan Tok Kelah adalah orang yang paling masyhur kat situ. Maka wujudlah nama Bagan Datuk. Asalnya Bagan Datuk. Bagan Datuk adalah struktur binaan Bagan. Bagan macam kita tengok banyak bagan ni semua. Selepas tu pada tahun 1896 juga, syarikat peladangan British Straits Plantation Company Limited membuka sebuah estate di Bagan Datuk. Dinamakan Bagan Datuk Estate. Dan menggunakan ejaan DATOH. Dan mulai itulah dalam laporan-laporan tahunan, Annual Report of Perak, Annual Report of Lower Perak, dan ada beberapa lagi laporan rasmi menggunakan nama lokasi atau tempat ini sebagai Bagan Datuk, DATOH. Ini daripada daripada British punya inilah. Sebab British tak boleh nak sebut Datuk. Dia punya pelat itu dari Datuk. Maka sampailah sekarang. Sampailah sekarang, sehingga hari ini nama tempat tu kekal sebagai Bagan Datuk. Walaupun orang sebut Bagan Datuk. Betul. Dia macam Melaka, MALACCA lah. Betul. Tapi sebut Melaka sebab apa saja. Oh, jadi gitu ceritanya. Alang-alang nak cakap pasal Bagan Datuk ni sendiri. Mungkin Datuk nak ceritakan sikit tentang keistimewaan, kelebihan tempat ini yang orang mungkin tak tahu lagi sebenarnya. Selain daripada ramai yang selebriti yang berasal daripada situ. Paling utama sekarang ni itulah kampung halaman yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selain daripada itu, kalau kita generasi saya lah, ataulah generasi yang kemudian, kalau belajar ilmu alam atau geografi masa sekolah rendah, salah satu
topik ataupun bab dalam buku teks tersebut adalah penanaman kelapa di Bagan Datuk. Dan di Bagan Datuk ni sinonim dengan tanaman kelapa. Yeah. Walau bagaimanapun, sekarang ni tanaman kelapa dah beransur-ansur bertukar kepada kelapa sawit. Disebabkan faktor harga dan pasaran. Yeah. Cuma akhir-akhir ni ramai pula orang minta tanah nak tanam kelapa balik. Okey. Sebabkan air kelapa muda dah jadi air minuman yang paling famous di Hollywood. Dan juga minyak kelapa dara. Okay. Digunakan artis-artis di Hollywood. Maka semua orang sibuk nak tanam kelapa balik. Itu yang masalah sekarang ni. Jadi adakah itu sebenarnya trendnya dah memang nampak penanam ataupun sekarang macam baru. Sebab tanah semua dah di ladang-ladang besar, Sandabi, Nantuk Plantation dah tanam kelapa sawit. Jadi masalah cari tanah untuk tanam kelapa tu. Kecuali sanggup tebang semua kelapa sawit, tanam kelapa, tak ada masalah. Tapi betul lah, kalau belajar geografi tu, penanaman kelapa di Bagan Datuk kan, memang sinonim lah. Dah tahu dah. Okay, itu dari segi yang kita tahu daripada sejarah dari kecil, tapi dari segi pembangunan kat Bagan Datuk tu. Bagan Datuk tu. Dua versi. Dari segi pembangunan, ada ke macam Bagan Datuk ni sebabkan kawasan dia tu yang sibuk dan membangun adalah simpang 4 Hutan Melintang. Sebab itu laluan daripada Teluk Intan menghala ke Sabak Penam. Tetapi pekan Bagan Datuk tu sendiri di tempat asal Bagan Datuk ni ditubuhkan agak terkebelakang. Disebabkan jalan mati sampai ke pekan Bagan Datuk kena patah balik. Sebab itulah pada tahun lepas kerajaan telah mengumumkan beberapa projek besar. Antaranya yang paling ini adalah jambatan Bagan Datuk. Yang akan menyambung pekan Bagan Datuk itu ke Sejagup. Sejagup ni seberang Sungai Perak. Jadi kalau orang lalu ke situ sampai ke Bagan Datuk tidak lagi jadi jalan mati. Boleh pergi ke seberang sana dan terus ke Manjung, Lumut. Ke Pangkor akan ada dekat. Jadi selain itu ada banyak lagi projek lain yang telah diumumkan lah. Seperti kompleks sukan Bagan Datuk, MRSM Bagan Datuk, Politeknik Bagan Datuk yang akan dibina. Selain itu ada projek perumahan rakyat Bagan Datuk. Dan kita ada satu projek besar oleh anak syarikat kerajaan negeri, Perbendaharaan Kemajuan Negeri Perak, yang dikenali sebagai Bagan Datuk Water City. Melibatkan keluasan lebih kurang 900 ekar. Dan di situlah akan dibina kompleks pentadbiran daerah yang baru, kompleks pentadbiran persekutuan baru dan beberapa apa ni pejabat-pejabat kerajaan. Dan juga projek-projek perumahan lah. Bila Datuk sebutkan tentang untuk persekutuan, apa yang dimaksudkan? Pentadbiran persekutuan. Di negeri-negeri atau di daerah dia ada kompleks pentadbiran persekutuan yang menempatkan jabatan-jabatan kerajaan persekutuan di dalam satu kompleks. Jadi sebelum ini Bagan Datuk tidak memiliki? Bagan Datuk sebelum ini ditadbir oleh pejabat daerah dan tanah Hilir Perak yang berpusat di Teluk Intan. Jarak daripada pekan Bagan Datuk ke Teluk Intan 50 km. Jadi kalau ada urusan dengan pejabat tanah, dengan pejabat daerah, penduduk Bagan Datuk terpaksa ke Teluk Intan. Satu hari habis untuk berurusan di sana. Jadi sebab itulah inilah masa yang terbaik dan sebenarnya Yang Berhormat TPM ini telah mengidam untuk menjadikan Bagan Datuk ini sebagai sebuah daerah. Sejak beliau memegang jawatan ataupun dilantik sebagai ahli parlimen pada tahun 1995 dulu lagi. Dengan pembangunan dan beliau jugalah orang yang bertanggungjawab yang tercatat di dalam buku 100 tahun Bagan Datuk yang berhasrat untuk memelayukan ejaan nama Bagan Datuk tu. Betul dia. Jadi dengan pengisytiharan ataupun pewartaan Bagan Datuk sebagai daerah pentadbiran ke-12 ni, ejaan tu akan ditukar. Ya. 27 Oktober yang lalu, Yang Berhormat TPM telah mengadap ke bawah Duli Maha Mulia Tuanku untuk memohon perkenan Tuanku menukar ejaan nama Bagan Datuk di ATOH kepada Datuk. Ejaan yang mengikut sebutan orang Melayu ni. Sebab Datuh tu secara tak langsung diberi oleh British. Jadi Tuanku sudah berkenan, Tuanku mohon untuk semak dengan DBP apakah ejaan yang tepat. Maka DBP telah mengata ulasan kepada saya, ketua pengarahnya, ejaan yang betul adalah DATUK. Maka insya-Allah 9 Januari nanti Tuanku akan mengisytiharkan daerah Bagan Datuk.
DATUK. Wow. Satu sejarah besar lagi. Rasanya sejarah untuk 2017 yang pembuka tirai ini dengan pertamanya. Ejaan baru dan okey. Sedikitlah Datuk, majlis 9 hari bulan ni apa berlaku? Okay, majlis pada 9 hari bulan ni adalah majlis pengisytiharan daerah yang ke-12 di Negeri Perak. Tahun lepas kita isytiharkan daerah Mualim, Tengah Mualim. Yang ke-11, yang ini ke-12. Akan berlangsung di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk. Jam 10 pagi keberangkatan tiba, Tuanku. Akan disiarkan secara langsung di RTM. InsyaAllah. Jemputan seramai 10,000 orang. Mungkin orang kata kenapa pengisytiharan daerah nak panggil ramai-ramai. Tak. Ini hanya untuk menunjukkan betapa rakyat Bagan Datuk ini bersyukur atas nikmat Allah, perkenan Tuanku untuk mengisytihar Bagan Datuk sebagai sebuah daerah. Jadi di semasa berlangsung tersebut, kita ada juga pameran. Satu pameran khas tentang sejarah Bagan Datuk yang akan dipersembahkan kepada Tuanku. Dan dalam masa sama kita ada pameran projek-projek pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Bagan Datuk oleh pelbagai agensi kerajaan untuk orang ramai. Dan selepas keberangkatan pulang Tuanku, akan ada satu taklimat khas kepada semua khalayak tentang projek-projek pembangunan dan rancangan pembangunan daerah Bagan Datuk. Ya. Tiba-tiba Bagan Datuk jadi satu daerah yang besar. Ini besar tanggungjawab DO ni. Apa nak buat? Amanah. Amanah. Ya, kita doakan terbaik 9 hari bulan ini akan diwartakan secara rasmi dengan upacara yang pastinya gilang gemilang. Satu sejarah bakal tak berlaku lagi. Kalau ikutkan Bagan Datuk kita dah gunakan sejak tahun 1880-an lagi. Sekarang nak tukar dah. Satu yang baru. Nak tukar sebab kita sebut Bagan Datuk. Yeah. Jadi sesuai dengan ejaannya lah. Kita doakan terbaik apapun syabas Datuk atas pewartaan ini. Terima kasih sudi bersama kami Datuk Hamzah Hussein, pegawai daerah Bagan Datuk bersama dengan kita, dan kepada warga Bagan Datuk tahniah dan syabas. Semoga maju dan makmurlah daerah yang cukup hebat ni. Okey, kita ada beberapa topik dan kita war-warakan beberapa juga. Yang pertama tentang esok showcase AJL ke-31. Ya. Kerana ini peluang untuk anda memenangi tiket eksklusif untuk tengok AJL secara live. Senang tau. Dan temui finalis AJL kegemaran anda seperti Aiman Tino. Ya. Top tu Aiman Tino ni. Dan Sufian Suhaimi pun top juga. Pada hari esok di Boulevard Berjaya Times Square, korang lupa bermula jam 2 petang. Okey, jangan lupa untuk dapatkan tiket eksklusif AJL 31 ini. Dan satu lagi. Kepada semua peminat game. Dota 2. Yeah. Ini ada berita baik untuk anda. Buat judul kalinya, anda boleh menonton perlawanan Dota 2 ESL Genting secara percuma melalui live streaming di tonton.com.my. Bermula hari ini sehingga 8 Januari nanti. Okey, jadi anda juga boleh menonton perlawanan tersebut secara langsung di NTV 7. Pada hari Ahad ini bermula 8 Januari, bermula jam 6 petang. Okey. Nampak tak? Boleh tahan ni. Macam satu pertandingan yang online. Boleh tengok juga itulah. Di online, boleh di DN7 juga boleh. Ya. Okey. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan tampilkan sebab tahun 2017 ini macam-macam pembaharuan. Termasuk juga saya ada daripada Bagan Datuk. daripada bacaan Al-Fatihah. Kita nak bersama dengan rakan baru MHA. Tak berapa baru. Sebelum ini kita tampilkan sebagai tamu. Jemput sebagai tamu. Tapi kali ini sebagai pengacara. Pengacara untuk segmen sukan. Sahaja. Setiap Jumaat kita akan tampilkan beliau untuk membawakan perkembangan sukan tanah air ataupun luar negara. Sebab dia ni kira pakarlah. Mahirlah sikit. Mahir. Kita bersama bola ni boleh tapi... Tapi dia lagi mahir lah. Lagi hebat daripada senang kita. Senang ke kita tak? Betul. Okey. Okey. Apa pun Hanif di hujung saya, apa khabar? Bersedia? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Banyak-banyak sangat cakap tu. Kita biasa-biasa je. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Tak sewajarnya pujian diberikan kepada pihak yang wajar. Betul. Okey, Hanif pastinya macam-macam cerita nak kongsikan, terutama tentang bola sepak. Dia nak tarik diri dan sebagainya kan? Ya, ada 7 bola sepak negara. Kita serahkan kepada anda lah. Khas di MSI pada pagi ini kita akan membincangkan, terutamanya kita akan buka topik pada segmen sukan musim baru 2017 ini, tentunya dengan cerita yang sangat panas lah saya kira berkenaan dengan Liga Bola Sepak Malaysia. Jangan ke mana-mana,
kita segalanya kita akan rungkaikan selepas ini di Malaysia hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini 6 Januari 2017. Maka secara rasmilah bermulanya segmen baru di Malaysia hari ini, segmen sukan. Untuk kita bawakan kepada anda perkembangan mengenai sukan-sukan semasa di negara kita, iaitu terutamanya tentang sukan bola sepak dan juga build up mengenai perkembangan sukan-sukan yang lain yang terlibat di dalam penganjuran Sukan C 2017, di mana kita menjadi tuan rumah untuk temasya pada kali ini. Baik, bersama dengan saya Hanif Miswan. Untuk kali yang pertamanya pada musim ini, musim 2017, sedikit gementar saya sebenarnya untuk berada di dalam segmen ini. Tetapi apapun, saya sangat berbesar hati kerana pada pagi ini saya ditemani oleh tidak lain tidak bukan seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan Selangor dan juga legenda lah boleh kita katakan, Abang Syaril Asyad bersama dengan saya. Terima kasih bang kerana sudi hadir bang. Kita tak nak ke sana ke sini, kita teruslah bang kepada topik kita pada hari ini, iaitu bola sepak Malaysia. Belum pun musim bermula bang, tetapi dah macam-macam cerita yang kita dengar. Paling hangat mungkin tentang isu penarikan diri beberapa gergasi lah di dalam Liga Bola Sepak Malaysia, seperti gergasi merah Selangor yang mempunyai banyak isu di dalam dan luar padang. Sebagai bekas pemain, mungkin abang boleh ceritakan sedikitlah. Okey, Naim. Senario ini bagi saya selalunya akan sentiasa ada di setiap musim. Setiap musim baru, setiap penghujung musim, pertengahan musim, sentiasa ada masalah-masalah yang akan timbul. Yeah? Dan kini untuk menghadapi Liga 2017 ni, saya lihat pada tahun lepas di mana bermacam-macam isu timbul. Terutamanya isu-isu daripada negeri Selangor, tim pasukan Selangor sendiri, di mana percubaan penaikan diri, menyekat daripada PKNS untuk memasuki Liga Super. Jadi di situ kita nampak bertambah banyak rupanya masalah-masalah yang timbul dalam kita punya liga ni. Dan ini adalah berkenaan dengan pengurusan di dalam pasukan Selangor. Apa efeknya, impak kepada penyertaan pasukan Selangor itu sendiri? Katanya dana masih belum mencukupi. Dan beberapa pemain utama telah berhijrah, dibenarkan berhijrah kerana masalah tersebut. Dan kabarnya 7 pemain presiden dinaikkan pangkat. Mungkin impaklah kepada saingan untuk musim 2017 nanti. Okey, ini sepatutnya perkara-perkara ini bagi saya dah tak perlu berlaku lagi, di mana zaman bola sepak sekarang dah terlalu moden. Bagi saya dah terlalu laju dan cepat perubahan dia. Dan kalau kita dibandingkan dengan era-era saya 90-an, tahun 2000, millennium. So mungkin zaman sebelum tu 70-an, 80-an, di mana kita sendiri dah lihat peraturan yang ada dalam permainan pun dah berubah, sentiasa berubah. Contohnya, penjaga gol pun sendiri, kita dah tahu perubahan undang-undang yang berlaku pada penjaga gol itu sendiri. Jadi bagi saya, ini adalah satu senario yang mana di mana perlu mereka terima hakikat bahawa sentiasa, walaupun dah berpengalaman dalam persatuan, menguruskan persatuan begitu lama, tapi kita perlu belajar setiap masa. Jadi kalau perkara-perkara ini tak berlaku, bagi saya dah cukup tempohlah, bagi saya dah cukup tempoh matang untuk mereka sendiri fikirkan benda yang baik untuk kemajuan bola sepak itu sendiri. Bagi saya, ada yang perlu berundur dan ada perlu diberikan peluang pada orang baru untuk dalam pengurusan. Itulah apa yang saya rasa perlu buatlah. Saya suka ayat tu, sudah cukup matang untuk perkara tempoh yang cukup matang untuk berlaku. Baik, Abang Syarif kata ada perubahan baru, orang baru yang mungkin perlu untuk mengambil alih, dan beberapa gerakan penyokong juga cuba untuk melakukan sesuatu perubahan di dalam pasukan Selangor. Dan kita ada pemanggil bersama dengan kita, adalah seorang wakil penyokong Revamp Selangor Football yang ingin melakukan sesuatu dengan pasukan Selangor. Hello, Al-Fadli Awaluddin. Hello. Hello. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kabarnya penyokong-penyokong Selangor kini sedang giat melakukan satu kempen untuk membantu pasukan Selangor di dalam persaingan Liga Super ini. Mungkin boleh terangkan sedikit apa sebenarnya yang cuba ingin dilakukan? Okey, sebenarnya gerakan Revamp Selangor Football ini bukanlah gerakan untuk membantu pasukan Selangor dalam persaingan Liga Super 2017 ini. Tapi sebaliknya ialah satu gerakan untuk menuju ke arah pensuasataan 2018. Di mana kita mahukan modul pemilikan penyokong itu terhadap pasukan direalisasikanlah
Bermakna pasukan itu dimiliki oleh penyokong sendiri dan segala dana, segala urusan pasukan semua akan ditentukan hala tujunya oleh penyokong sendiri. Dan dari mana datangnya idea sebegini untuk mengambil alih pasukan bersaing di dalam saingan Liga Malaysia sebenarnya? Idea itu dari mana datangnya? Idea itu datang sebenarnya daripada dah lama dah lah. Sejak FMLLP mengumumkan bahawa 2018 nanti semua pasukan yang bertanding dalam Liga Super harus diswastakan. Jadi macam kami ni borak-borak. Jadi kita terfikir modul yang sesuai ialah modul pemilikan penyokong kerana pada kami pengurusan yang ada sekarang tidak mampu untuk memikul tugas mereka sewajarnya lah. Jadi dan benda tu sebenarnya terbukti pula lah, kebetulannya terbukti sekarang ni di mana di dalam Selangor sendiri ada pihak yang mengatakan, yang CA mengatakan begini, yang CB mengatakan begini. Jadi elok penyokong ni menjadi orang yang C. Okey. Di mana orang neutral yang akan mengubah lanskap dan struktur bola sepak Selangor itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih, Al-Fadli. Apapun, kita mengucapkan semoga berjaya. Dan kita mengharapkan juga pasukan Selangor untuk kembali bersaing di dalam saingan Liga Super, menjadi pencabar yang hebatlah ya. Al-Fadli, terima kasih. Ya, sama. Baik, Abang Syaril, mungkin ini adalah gerakan dari penyokong Selangor sini. Selain daripada Gergasi Merah, satu lagi pasukan Gergasi iaitu Pahlawan Merah pula, The Red Warriors ya, Abang Syaril, yang kita lihat juga berada di dalam satu situasi yang terumbang-ambing. Start saja musim bermula setiap tahun. Mungkin ini adalah perkara yang sama. Bagaimana Abang Syaril? Okey, yang saya nak sentuh sikit macam kawan kita ya, Fadli, di mana di situlah kita contoh, satu contoh di mana bola sepak kita dah terbuka luas pada semua pihak eh, di mana penyokong pun menghendakkan sesuatu benda yang baru, dan di situ pergerakan penyokong pun boleh berlaku untuk membantu pasukan. Inilah satu contoh yang baik di mana perubahan itu akan berlaku. Jadi bila tahap persawasaan ni, saya rasa inilah perkara-perkara yang perlu mereka fikirkan untuk kemajuan bola sepak itu sendiri ya. Bukan mereka memikirkan masalah politik-politik yang ada di antara mereka untuk biasa berada di dalam satuan tu ataupun kelab itu sendiri. Tetapi untuk pasukan Kelantan, mereka telah pun menuju ke arah tersebut, tetapi masih lagi terjadi perkara yang serupa. Ini dikatakan, pasal itu saya rasakan perubahan itu perlu berlaku, di mana tak semestinya orang minta maaf, tak semestinya orang yang berpengalaman yang begitu lama dalam persatuan itu masih diperlukan lagi. Pasal itu kata saya cukup matang, di mana mereka dah cukup untuk memberikan apa yang mereka ada selama ini. Jadi perubahan itu perlu berlaku pada generasi baru. Ini adalah satu generasi baru. Macam saya pun, walaupun saya bermain dan sekarang, saya sentiasa mengikuti perkembangan generasi bola sepak zaman moden sekarang. Sebab di mana apa yang kita ada dulu sebenarnya, kita tak dapat pun apa yang telah ada pada waktu kini. Dan okay, kita sendiri pun ingin mempelajari sesuatu yang baru untuk memajukan diri, untuk diri kita sendiri. Okay, baik, itu pendapat Syaril Asyad, bekas pemain bola sepak kebangsaan, bersama dengan saya di talian ketika ini, wakil pula penyokong pasukan The Red Warriors Kelantan. Hello, assalamualaikum Abang Zaini. Waalaikumsalam. Ya, sihat ke bang? Alhamdulillah. Okey bang, saya nak terus terang dengan abang ni, apa cerita sebenarnya pasukan Red Warriors untuk saingan Liga Malaysia 2017? Masuk atau tak masuk untuk saingan musim depan ni? Macam-macam kita dengar, tarik dirilah macam-macam, tapi bagi saya, saya sebagai penyokong setia yang selama ini mengikuti, saya amat yakin Kelantan akan beraksi dalam Liga Super 2017. Anda yang saya, sebab kita duduk tengok dalam laman sosial, dalam paper semua, mengatakan tarik diri, memang itu ada alasannya. Sebab kita tengok sekarang dengan kewangan yang kafah, yang tenat, kritikal. Jadi setelah Tan Sri Anwar Musa letak jawatan, jadi keadaan kelam kabut. Jadi so, walaupun Tan Sri tidak ada bersama dan tidak presiden kafah sekarang, dia boleh membantu. Saya yakin sebab sahabat-sahabat Tan Sri akan sendia membantu dan menjadi penaja Kelantan. Tanpa Kelantan, tak meriah.
Okey bang, saya nak tanya secara peribadilah pada Abang Zaini kita. Tan Sri punya pengaruh peranan di dalam KAFA itu sendiri. Adakah Tan Sri sebenarnya masih diperlukan untuk membimbing pasukan The Red Warriors ni untuk musim yang baru ini? Bagi peminat-peminat semua, peminat penyokong Kelantan Amnya, kita sebenarnya masih perlukan aura Tan Sri Anwar Mokhtar bersama Kelantan. Okay. Tapi memandangkan Tan Sri dah tak bersama kita, tapi kita harap Tan Sri boleh jadi penyokong dan menjadi belakang tabir, boleh membantu KAFA. Jadi tanpa sahabat-sahabat dan tanpa Tan Sri, saya rasa tidak ada orang yang boleh membawa KAFA ke depan sekarang. Okey, Cik Zaini, terima kasih banyak. Kita mengharapkan pasukan Kelantan untuk terus bersaing juga kerana kemeriahan Liga Malaysia ini sebenarnya bergantung kepada pasukan-pasukan yang gergasi lah, seperti Selangor, Kelantan. Terima kasih banyak. Baik. Abang Syaril, musim 2017 ini selain daripada kedua-dua pasukan inilah, musim akan bermula pada 20 Januari nanti. Peluangan dia antara pasukan JDT dan juga Kedah untuk Piala Sumbangsih. Tahun lepas JDT mendominasilah, boleh kita katakan. Apa harapan untuk tahun 2017 persaingan? Saya harapkan persaingan yang lebih baiklah. Maksudnya di mana masalah-masalah yang ada ni sebenarnya salah satu penggeraklah untuk kita bergerak lebih teratur dan lebih bagus. Di mana kita dah sedia maklum, JDT telah menunjukkan satu perubahan yang amat besar dalam industri bola sepak Malaysia kita sendiri, di mana dia telah membawa nama Malaysia kita dalam secara langsung, walaupun JDT, tapi Malaysia pun terpalit sama dengan pengembangan JDT yang telah lakukan. Jadi saya rasa itu satu contoh yang baik untuk pasukan-pasukan atau pengurusan-pengurusan yang lain untuk mengikut langkah yang telah dilakukan oleh JDT. Kita tak perlu mengikut langkah di mana perlukan dana yang terlalu banyak untuk kemampuan di luar kemampuan pasukan kelab masing-masing, tapi di mana arah sebenarnya, arah tuju yang patut mereka lakukan. Daripada kehilangan pemain pun kita sebenarnya kita tak perlu risau, sebab jika betul pembangunan yang kita lakukan, kita tak ada perlu risau atas kehilangan pemain-pemain yang sedia ada. Jika betul, jika betul. Jadi mungkin sedikitlah Pak Syarif, pasukan pilihan untuk 2017 ni dari Syarif Asyad. Saya sendiri saya sentiasa mengharapkan pasukan kegemaran saya Selangor untuk sentiasa berada dalam kelompok yang teratas. Tapi di saat yang sama, saya rasa JDT masih lagi mampu mengekalkan prestasi semasa mereka. Saya suka itu, saya suka jawapan selamat dari Jari Asyad untuk musim baru ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya di segmen Sukan di Malaysia hari ini. Kita akan bawakan kepada kepada anda semua penonton-penonton Malaysia hari ini dari masa ke semasa setiap Jumaat di segmen Sukan Malaysia hari ini. Teruskan bersama dengan rakan setugas di studio. Sebentar saja lagi kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kesempitan hidup menyebabkan Nur Aklimah Hussein tidak mampu untuk menyediakan wang yang secukupnya bagi membeli pakaian sekolah dua anak kesayangannya. Menjalani rutin harian dengan berniaga bertih jagung dan nenas sekadar mampu menampung makan minum untuk mereka empat beranak. Apatah lagi dengan keadaan suami, Muhammad Zuhri Abdul Samad, yang lumpuh seluruh tubuh sejak 13 tahun lalu selepas tergelincir di tempat kerja, menjejaskan mata pencarian mereka sekeluarga. Berusia 35 tahun, sebelum ini suaminya mencari rezeki dengan bekerja sebagai tukang kimpal dan beberapa pekerjaan lain. Namun selepas dia sendiri terlantar, tugasan itu terpaksa diambil alih olehnya. Sukalah, budak pun suka anak-anak. Boleh baju, boleh beg sekolah, boleh kasut sekolah. Kira boleh bantu saya daripada segi baju sekolah ni lah. Kira kewangan pun, saya pun nego kecil-kecil lah. Ya, bila datuk beli baju ni, tak berbeza sikit lah. Biarpun dalam keadaan yang serba daif, Nur Aklima tetap bersyukur kerana kedua-dua anaknya, Nur Hazwani Idayu dan Nur Amalina Zawani, tidak pernah merungut, malah menerima nasib mereka seadanya. Anak-anaknya ini tidak malu dengan keadaan yang serba kekurangan ini. Malah mereka pernah menyatakan hasrat untuk belajar bersungguh-sungguh dan bertekad untuk mengubah nasib keluarga. Banggalah dengan Datuk. Banyak tolong keluarga kita, bantu kita sebagai
ketua keluarga. Ha. Dia banyak tolong dalam segi pakaian anak sekolah, makan minum. Jadi terima kasih banyaklah ke Yayasan Datuk Zul Wisma. Terdahulu Nur Aklimah dan Muhammad Zuhri yang dalam keadaan lumpuh dan berkerusi roda hadir dalam program sumbangan peralatan sekolah kepada asnaf dan anak-anak yatim di Kota Baru. Program ini dianjur untuk menggembirakan hati 21 orang anak-anak yatim dari rumah anak yatim Kubang Golok Bacok dan 3 keluarga asnaf dalam persediaan kelengkapan persekolahan mereka. Buatan kita tengok taraf kedaifan dia, kita tengok ketidakselesaan dia, keadaan rumah dia, kerja dia, dan kita sentiasa mengawas dia. Kehidupan dia supaya mereka dapat berubah dari setangga ke setangga agar satu hari keluarga-keluarga asnaf ini dapat hidup seperti orang-orang lain. Saya gembira dan happy lah. Sebab dapat pakaian sekolah baru untuk sekolah terpeh. Sementara itu di Maktab Rendah Sains Mara, Pengkalan Cepa, Persatuan Bekas Pelajar Maktab Rendah Sains Mara Ansara Kota Baru dengan kerjasama Islamic Relief pula telah menyalurkan sumbangan set pakaian dan kelengkapan persekolahan kepada kira-kira 70 pelajar dari 7 buah sekolah di Kelantan. 20 daripadanya merupakan anak warga Ansara Kota Baru dan pelajar Maktab Rendah Sains Mara Pengkalan Cepa, manakala 50 pelajar lagi daripada 5 sekolah harian. Pemberian sumbangan dilakukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula. Ia bagi membolehkan ibu bapa membuat perancangan yang lebih baik dalam hal perbelanjaan sekolah anak mereka. Kami bergantung kepada maklumat yang telah dikumpul oleh Islamic Relief Malaysia di mana mereka mempunyai database yang lengkap untuk pelajar yang kurang berkemampuan. Di samping itu juga untuk pelajar MRSM Pengkalan Cepa dan Pasir Tumbuh, kita bergantung kepada maklumat daripada pihak pihak pengurusan maktab ataupun pengurusan sekolah kerana mereka yang berurusan dengan pihak MARA dan juga pihak kebajikan masyarakat berkenaan status kekurangan upayaan masing-masing. Menerusi program Back to School 2017 Nafas ini, setiap pelajar menerima set kelengkapan sekolah seperti pakaian, kasut, stokin dan beg selain satu set peralatan menulis. Gembira sebab dapat meringankan beban keluarga. Lepas tu syukurlah dapat bersama dalam program Nafas hari ini. Syukurlah sebab kita bukan orang kaya kan. Pakat bila orang bagi sumbangan gini, suka macam dihargailah. Suka macam orang cara kita. Happy and terharu sangat-sangat sebab sudi memberi bantuan pada saya. Yes, saya tekad tahun depan saya nak jadi best student dekat sini. Melalui program seperti ini, ia mampu menjadi perangsang kepada para pelajar untuk mempertingkatkan prestasi akademik mereka. Di samping menimbulkan rasa kegembiraan dalam kalangan golongan yang kurang bernasib baik, program yang diadakan setiap tahun ini dilakukan agar golongan asnaf, terutamanya kanak-kanak, berpuas hati dan dapat memulakan sesi persekolahan 2017 dengan baik. يا سلام وإذا ما
Syed Razi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Terima kasih. Silakan, silakan. Sila, sila. Saya sentiasa terpesona dengan petikan apa ni? Gambus ini. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Anda mungkin tak perasan tapi kalau kalau anda pergi Johor heboh sebenarnya, Syed Razi ni selalulah membuat kemunculan bersama dengan Muhibin dan sebagainya. Caravan of Praise. Andy Flop Poppy. Dan saya baru tahu awak asalnya dari Indonesia. Mama tinggal kat sana ke ataupun macam saya dah 6 tahun duduk sini. Oh, 6 tahun duduk sini. Tapi keturunan mana sebenarnya? Sebetulnya kalau dari keluarga root family memang dari Madinah. Tapi kita dah dari keluarga saya dah banyak yang duduk di Emirates. Dan starting dari tahun 1902 dah berhijrah ke Indonesia. So saya the third generation di Indonesia. Generasi ke berapa? Ketiga. Ketiga. Di Indonesia. Kalau kalau di Indonesia tu macam mana perjalanan karier seni? Alhamdulillah, starting dari tahun 1993, saya dah mendalamin instrumen gambus ini dan saya belajar direct dari maestro Sayyid Segaf Assegaf. Salah satu maestro gambus yang mengutamakan zafin dalam gosidah solawat. Artinya itulah memang satu hal yang saya memang pertahankan sampai sekarang. Adakah dituntut oleh keluarga untuk belajar, untuk mewarisi ke ataupun minat ini timbul ataupun macam mana? Minat ini sebetulnya tumbuh sejak saya masih di elementary school. Saya dah masuk dalam beberapa grup band sebetulnya. Tapi kita tahulah dalam masa pertumbuhan zaman itu keluarga pun melihat mungkin ada sisi yang disebut yang berbahaya ya dalam dunia industri musik yang terjadi di era itu waktu zaman itu. So mereka meminta Syekh, ubahlah. Ubahlah typical music yang jenis musik yang dimainkan mungkin kalau boleh dari rock ubah menjadi hal yang lebih tradisional. Kembali kepada asal inilah. Dan alhamdulillah starting dari itu saya tahun 95 saya belajar di Uni Emirat Arab. Di Emirates. Saya pun memperdalami juga dalam antara sekolah kuliah saya di sana dan juga dalam industri gambus di sana. Jadi ini maknanya keluarga yang support dari keluarga betul. Yang menyokong. Bukan Syed Razi yang memilih ataupun ini bermula dengan keterpaksaan ke atau macam mana sebenarnya? Kalau saya bilang sebagai keterpaksaan sebetulnya ridha Allah bi ridha walidain.
saya 3 bulan, first 3 bulan waktu ayah, Allahyarham abah saya memberikan gambus itu. Okay. Saya tidak mau sentuh sebetulnya. Karena saya masih mengharapkan untuk menjadi rocker waktu itu. Oh, yeah. Nah, okay. Tapi di saat itu yang disebut sebagai ghirah ya. Yeah. Rasa cinta yang kita tumbuh sendiri, yeah. Setelah 3 bulan gambusnya seorang memanggil. Wow. Dan dari saat itu saya mempelajari sendiri otodidak sampai dalam masa 2 tahun baru saya berjumpa seorang guru yang betul-betul. Okay. Okay. Tapi di dalam 3 bulan sampai 2 tahun itu memang saya belajar sendiri dan sudah perform. Aha. Tanpa ada guru. Yeah. So at least seperti memang tumbuh secara ya. Natural. Tapi betul disebutkan redha Allah tu dia datang redha rezeki datang diiring dengan minat lagi betul ya, tak? Dan jadi selepas keluarga. Selepas penghijrahan itu waktu datang pula ke Malaysia macam mana? Sambutan peminat di sini menerima lagu-lagu sebegini, muzik yang sebegini. Saya pertama datang di Malaysia Januari 2010. Dan saat itu saya pergi ke Bukit Bintang. Saat di Bukit Bintang ada festival Samrah Bukit Bintang. Oke. Okay. Ternyata yang salah satu performance di acara itu adalah dulu yang pernah belajar gambus dengan saya di Indonesia. So dia panggil saya untuk perform di atas stage. Dan pengarah di BKL yang waktu tahun 2010. Nah, kalau sudah ada pemain gambus dari di Malaysia, kenapa kita engage sekali langsung dari saat itu starting saya memulai dalam karir dalam musik gambus. Sampailah ke sekarang. Sampai ke ini. Tapi memang dengan sekarang ya, dengan teknologi musik yang boleh didengar dengan high resolution ini, jadi petikan gambus tu boleh lebih diapresiasi dengan lebih signifikan. Kan? Itulah itu yang hebatnya. Okey. Ini albumnya? Ini yang ini single. Ya. Sebetulnya rentak yang saya coba untuk gabungkan dalam lagu ini adalah Zafin. Okay. Oh. Tapi collaboration dengan beberapa musician dari Turki, Syria dan Palestine. Wow. Serta dari memang Indonesia. Memang antara bangsa, national. Zafin ini saya ambil dari memang corak dari adat Nusantara. Okay. Dan ini merupakan salah satu khas yang elemen musik yang khas di Malaysia juga. Tapi penggabungan antara Zafin dengan solawat ini masih kurang di sini. Iya, betul. Ini yang saya gabungkan. Tapi dengan penambahan elemen musik yang lebih besar dengan orkestra dari Middle East itu. Okay. Oh, pasti itu menarik. Ya, dan dah di pasaran ya? Dah digital semua digital. Ada? Instagram, Facebook ada? Ada. Ya. Nama itu juga nama? Syahrazi. Syahrazi. Ya. Okay. Saya sentiasa kagum orang yang boleh main gambus dan menyanyi pada masa yang sama. Bukan senang kau. Bukan senang. Nak fokus gambus ni satu ilmu baru lagi. Ya, kita tengok pun kita macam wow. Oh, okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan yang terbaik ya. Syahrazi. Terima kasih lagi bersama kami. Jadi kepada anda yang nak mendengarkan alunan Zafin yang pada masa sama ada elemen-elemen gambus dan sebagainya dengan kolaborasi yang cukup hebat ni, dapatkan single daripada Syahrazi ni. Okey. Okay. Kita dah tutup tirai Misha. Tirai dengan persembahan Syahrazi dengan lagunya Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Okey. Jumpa lagi selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan. يرفيع عيشاني ودرجي